Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi ya guys di channel YouTube gua. Ini gua baru beli intercom helm. Ini mereknya Ejas V6 Pro Bluetooth Radar Intercom Vnet Phone C6 Radar Helmet Sena 3 piece. Kemarin gue beli di salah satu merchant yang ada di Tokopedia. Harganya berapa ya kemarin ya? 4,475 kalau nggak salah. Dikali 3. Nah, ini gue mau unboxing intercomnya. Oke, kita unboxing. Ini dari packingnya dia cuma pakai bubble wrap doang nih. Nggak ada tambahan apa-apa lagi. Soalnya kemarin juga pakai Gojek, jadi nggak terlalu gimana ya. Cepat sih datangnya jadinya. Ini karena pakai Gojek, jadi dia agak simpel kayak untuk packing. Ini gue buka langsung. Kita copotin isolasinya satu persatu, oke. Okay. Oke. Ini gua sekalian beli 3 tuh. Jadi kalian buat inventaris komunitas gua ya. Jadi biar kalau nanti komunitas gua touring bareng-bareng kita bisa ngobrol sama member. Jadi bisa buat kalau buat ngawal ya kan. Yang depan satu, tengah satu, belakang satu, jadinya bisa buat ngomandoin dah. Ini. Nah, ntar mungkin setelah unboxing ini gue bikin video lagi, video cara pasangnya ya kan, cara pasang di dalamnya kayak gimana. Cuman ini gue bikin video unboxingnya dulu. Ini sengaja gue hancurin bubble wrapnya buat mainan. Nah itu udah kak, ada 3 piece. 3 piece itu intercomnya. Nih gue beli 3 piece kalian. Itu gambarnya dia ya, gambar depannya. Nih gambar depannya tuh motor apa tau sih, gue lupa, gak tau nih. Motor Supra. Kalau atem itu motor Supra. Nah ini gue buka ya. Isinya tuh dalamnya apa aja. Nah ini kosong. Ini jadi isinya nih, buku panduannya itu ada bahasa Inggris, terus ini bahasa mana tahu, gue juga mungkin lu tahu, bisa tulis sendiri dah di kolom komentar. Terus ini juga sama apa tahu juga nih. Nah di balik boxnya ini tuh ada ini nih. Ada mounting-mountingnya buat helm ya. Dan ini, nah ini nih intercomnya, intercom V Radar 6, just 6 Radar. Nah on off nya itu mana ya. Ini buat gunanya itu tombol volume, antena nomor 4, tombol B itu key, kunci. Nah nomor 11 itu power off. Ini nih berarti ini untuk on off nya ini nih. Nomor 2 itu power on.
Oh ini. Nah, ini hidup ya berarti ya. Ini kita coba satu-satu nih. Ini yang pertama kita buka itu hidup. Oke, yang keduanya kita buka lagi. Ini kan gue beli 3, jadi harus gue tes satu-satu ya kan. Mastiin benar apa enggak, apa nih? Nyala apa enggak? Ini juga sama isinya. Sama tuh mounting untuk dialognya. Ini kita hidupnya kayak gini nih. Tadi gue belum tahu tuh ini hidup juga. Oke. Okay. Ntar di terakhir video terakhir di ini gue liatin dalam isinya mountingnya itu apa aja. Nah ini yang ketiga juga nih. Jadi kemarin gue order sengaja sih beli 3 buat touring. Kalau barang-barang jadi kan bisa ini juga bisa buat rame-rame. Ini juga sama tuh. Nah, isi mountingnya nih. Dia udah include ada kunci L juga tuh. Ada kunci L. Terus ada baut 2 biji. Baut kecil nih, baut plus. Terus ada mic-nya juga. Udah include sama mic. Ini tuh casan kayaknya nih. Ini casan. Casan. Nah, ini untuk ke helmnya. Kalau ini itu kayaknya buat penerima sinyalnya kayak apa buat ini. Oh, buat suara nih. Kayaknya sih buat suara dari teman. Oke, itu aja kali video unboxingnya nih. Udah gak ada yang lagi. Ini hidup semua tuh ya. Hidup semua intercomnya. Oke, see you next time. Sampai ketemu di video cara pasang intercomnya. And see you next time and bye-bye.